guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel gue GSL guys. Sekarang gue akan react nih sesuai request dari teman-teman guys. Ini gue katanya harus dengerin yang nama band apa K-pop idol, gue nggak ngerti nih guys. Ini BTOB, judulnya Missing You guys. Request dari teman-teman dari DM Instagram guys. Ini gue juga penasaran nih sebenarnya produksi dari mana guys ya. Album Brother X. Oh, Kakao Entertainment, ini gue perdana nih guys. Gue kayaknya nge-react yang dari Kakao Entertainment guys ya, BTOB guys. Oke, tapi teman-teman mungkin bisa kasih tahu informasi lebih banyak nanti di kolom komentar guys. Karena jujur gue newbie banget, gue belum tahu sama sekali musik BTOB seperti apa, video klipnya seperti apa. Kita langsung react untuk saat ini guys. Tapi sebelum kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, gue udah buka channelnya guys. Kita langsung react aja guys, tanpa basa-basi. Kita lihat musiknya BTOB itu seperti apa guys. Let's go, 1, 2, ceplok. Band apa? Apa ya? Coba kita lihat ya guys. Apa sebutannya idol group ya guys ya? Apa tuh? Gitar. Oh, piano. Upright. Oh, ini masih bagian dari depannya guys ya. Ini udah BTOB-nya apa gimana nih guys? Ini udah disaksin sampai 26 juta sih guys. Gokil sih. Oktober 2017, oke. Okay. Udah sekitar 4 tahun yang lalu ya. Hampir. Masih guys, intronya lumayan lama nih ya. Oke, ini baru masuk ini. Oke, soundnya seru guys. Oke, seru nih. Kita lihat vokalnya guys. Oke, musik sih udah seru nih guys. Oh, di filter. Oke, coba. Cocok aja. Gue kadang-kadang sama musik K-pop, kadang-kadang suka amaze aja guys. Musiknya tuh akustik analog dicampur sama yang model-model EDM kayak sekarang nih, gila juga sih. Masuk filter ya. Buka, pelan-pelan. Oke. Okay. Ini band ya guys. Wah asik sih, mixingnya seru. DP field-nya gue suka banget guys. Maksudnya drum rada ke belakang, vokal ke depan, cuman kering guys, jauh ini guys. Oh lebar banget. Dimensinya bagus guys ya. Maksudnya pas masuk akustik gitar di hardpan kiri kanan, ini makin lebar di sini guys. Langsung masuk high frequency di sini. Seru banget. Ini bagus banget sih. Coba cek mono. Oh nice banget. Great job. Di sini mulai masuk apa string ya guys ya, yang modelnya sedikit staccato, ceng keceng keceng. Sama akustik gitarnya juga ditodong. Ini jelas ditodong guys. Ini bukan pakai DI direct injection, tapi dia pakai todong guys. Jadi suara itu sedikit bunyi-bunyi gesekan. Dan ini gue belum ada penjelasan nih band apa idol group guys ya. Wait, tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bertujuh, oke. Okay. Oh, nice. Warna musiknya gue suka, guys. Anjir, kompres juga asik di gitar. Oh, tight. Rapid tight, guys. Ini gue gak tahu ya, kayaknya idol group, guys. Ya. Cuman nuansanya ngeband banget menurut gue sih. Menurut gue ya, guys. Ya. Musiknya semua full analog soalnya. Oh manis banget. Bagi suaranya bagus tuh, ada suara harmoni. Oh nice recording nih guys. Manis ya, jadi kayak boy band 90s guys ya, model-model lagunya guys.
filter lagi. Dari tadi gue denger nih vokalnya emang gila sih guys. Ini maksudnya vokalnya bagus-bagus banget ya. Dari yang ini udah verse kedua kayaknya ya. Nama-namanya gue belum paham guys. Saya mohon maaf banget ini. Gila, lagunya ringan tapi enak banget. Musik pendukung sama vokalnya guys. Nice, oke. Woy, rapnya asik. Warnanya rada cempreng-cempreng gitu guys ya. Wow. Ini masing-masing instrumennya, dia pemilihan buat recordingnya enak banget deh guys. Maksudnya dia punya suara, kalian perhatiin deh semua masing-masing instrumen guys. Itu benar-benar well produced banget, sama teknik rekamannya gue suka banget. Jadi benar-benar gak menutup, bodinya masih ada, cuman kayak gitar akustiknya itu, aduh lezat banget guys, lezat banget. Harmoni ya. Aja. Masuk backing vokal gimana gitu guys ya. Manis banget ya. Oke. Falsetnya tebel guys ya. Refnya catchy sih. Refnya catchy banget. Oh nice. Wah gila, asik ya. Di sini mulai masuk electric gitar guys, yang sound-soundnya clean. Ini nambah nuansa banget guys. Cuman nuansanya begini, tapi dia masukin rap guys. Ini seru sih. Lanjut lagi guys. Oke, nice. Ada tipis-tipis di situ. Gitar mulai distort guys, crunch. Acapella, cuma nama drum ya. Lagu enak ya? Ringan gitu loh guys. Overtone, oke. Next satu ya. Tapi produksi video klipnya gila sih guys. Maksudnya ini keren ya. Maksudnya dia pengambilan shot-shotnya itu bagus banget guys. Perpindahan colornya, lihat tuh landscape-nya guys. Wow, pakai lensa lebar kali ini ya. Gue gak ngerti juga sih. Wow, keren. Mixingnya bagus banget. Wah, suaranya juga gokil sih. Abis, oi. Wah, gue pause dulu guys. Wah guys, ini seru sih guys. Maksudnya gue ngebahas dari instrumennya, segi mixing, recordingnya itu well produced banget guys. Dia punya juga backing vokal untuk ngedebelin suara-suara yang lagi bermain notasinya guys ya. Itu nggak terlalu penuh, nggak rame, musiknya juga nggak banyak-banyak ini guys ya, tapi ngisi banget ini guys. Ini BTOB mungkin ada lagu jagoannya lagi guys, mungkin bisa kalian taruh di link di bawah guys, jadi bisa gue langsung segera react guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga loh guys. Ceplok, plok mana dia, plok.